Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas pendidikan kesihatan tahun 6. Cikgu harap kamu dalam keadaan sihat bersama keluarga tercinta. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan kamu tentang simbol dan juga panduan. Okey, sepanjang video nanti sekiranya kamu nampak simbol seperti ini, cikgu nak kamu baca dan juga dengar sahaja. Okey, manakala sekiranya kamu nampak simbol seperti ini, cikgu nak kamu tulis ataupun salin dan buat sedikit nota. Okey, jadi untuk hari ini seperti biasa kita akan gunakan buku teks. Okey, bagi siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks sebagai rujukan. Bagi yang tak ada buku teks, cikgu akan sediakan link dalam kumpulan WhatsApp, kamu boleh tengok nanti. Dan bagi yang tak ada juga kemudahan tu, kamu boleh sekadar menonton video ini sahaja. Okey, jadi unit 1 kita dah selesai. Okey, unit 2 pun kita dah selesai. Okey, bagi sesiapa yang terlepas, cikgu akan sediakan link unit-unit sebelum ni di bahagian description, kamu boleh tengok. Okey, jadi untuk hari ni kita akan teruskan dengan unit 3, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Okey, muka surat 13. Okey, seperti biasa, kamu tulis hari dan juga tarikh. Okey, dan tajuk kita pada hari ini, unit 3, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Okey, jadi bila ada simbol macam ni, maksudnya kena tulis dan buat sedikit nota. Okey, sebelum kita mula, cikgu harap kamu bersedialah dengan buku nota dan juga alat tulis dan tumpukan perhatian. Okey, jadi untuk unit 3, bidang pemakanan, standard kandungan 1.3, mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat. Standard pembelajaran 1.3.1, menganalisis makanan segar, makanan yang diproses dan makanan segera. 1.3.2, memahami faedah pengambilan makanan segar. Okey, jadi bila ada simbol macam ni, kamu hanya perlu baca dan juga dengar. Okey. Okey, jadi apa yang saya akan belajar hari ini? Okey, insyaAllah kalau kamu bagikan perhatian, kita akan belajar sebanyak 6 perkara. Okey, nampak macam banyak tapi sebenarnya sedikit saja. Okey, yang pertama, apa itu kalori? Yang kedua, apa itu nutrisi? Yang ketiga, okey, di bawah nutrisi kita ada nutrien makro dan juga nutrien mikro. Okey, yang kelima, kategori makanan. Dan yang terakhir adalah cara pengambilan kalori. Okey, jadi insyaAllah kita akan belajar semua ni hari ni. Okey, sekiranya kamu rasa macam cikgu sedikit laju dan kamu perlukan masa untuk faham, kamu boleh stopkan video, okey, dan sambung semula setelah kamu selesai buat nota dan faham. Okey, jadi yang pertama, apa itu kalori? Okey, kalori ialah satu unit tenaga untuk tubuh badan. Okey, jadi dari mana datangnya kalori? Kalori datang daripada makanan yang dimakan, okey, yang masuk ke dalam badan. Okey, dan kita panggil dia sebagai kalori. Okey, jadi kalori ini kita akan gunakan dia sebagai tenaga. Okey, jadi penting ke tidak? Penting. Okey, kita perlu dalam kehidupan seharian, kita perlu berjalan, kita perlu contoh bawa kereta, nak basuh baju. Okey, itu semua perlukan tenaga. Jadi, dari mana datangnya tenaga? Daripada kalori. Dari mana datangnya kalori? Daripada makanan yang kita makan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kalori setiap makanan tu? Okey, jadi ada cara dia. Okey. Okey, contoh yang pertama. Okey. Cikgu tahu kamu mesti kenal makanan ni, okey, Coco Crunch. Okey, biasanya kita makan waktu sarapan lah. Okey, kalau kamu perasan di bahagian tepi kotak Coco Crunch ni akan ada fakta pemakanan atau nutrition facts ni. Okey, dia akan tulis. Okey, nampak contoh macam ni, dia tulis 110 kalori dia untuk per serving, untuk satu hidangan. Contoh satu mangkuk yang kamu makan tu, okey, jumlah kalori dia adalah 110. Okey, jadi kita boleh, bila kamu tahu bilangan kalori makanan tu, kamu boleh
rancang pemakanan kamu dalam masa sehari. Okey, banyak mana nak ambil, okay, yang mana boleh ambil banyak, yang mana boleh ambil sikit. Jadi pentingnya kamu tahu jumlah kalori dalam makanan. Okey, contoh yang kedua. Okey, nampak? Okey, bukan sahaja dalam makanan, malah dalam minuman pun ada kalori dia. Okey, yang ni contoh air Coca-Cola. Okey, kalori dia satu botol ni adalah 200 kalori. Okey, lagi banyak daripada Coco Crunch tadi. Okey, jadi kalau kamu rasa tinggi kalori ni, boleh tak untuk kita minum banyak-banyak? Contoh nak minum sehari 2 botol, sehari 3 botol boleh? Okey, tak boleh. Okey. Sebab bilangan kalori dia tinggi. Okey, kalori yang tinggi ni bagus tapi bukan daripada sumber yang macam ni. Okey, kita boleh ambil daripada sumber yang lain. Okey. Ini contoh yang ketiga. Okey, ini biskut. Okey, nampak akan ada tulis di kotak dia maklumat pemakanan. Okey. Okey, nampak ni satu hidangan. Okey, jumlah kalori dia adalah sebanyak 90. Jadi satu hidangan tu macam contoh satu ni lah. Satu paket ni. Jadi kalau kamu makan 4 paket, 90 kalilah dengan 4, dapatlah berapa kalori kamu makan. Okey. Okay, ini contoh yang keempat. Okey, biskut juga. Nampak satu hidangan, maksudnya satu bungkus ni. Yang ni bungkus kecil ni. Okey, jumlah dia adalah 82 kalori. Jadi kalau kamu ambil 2 ke 3 bungkus sekali makan, kamu daraplah 82 darab dengan 3. Jadi berapa kalori kamu dah makan? Kamu dah ambil. Jadi kalori ini tak boleh terlalu banyak dan tak boleh juga terlalu sedikit. Okey, jadi bila kamu dah tahu jumlah kalori pemakanan dalam setiap makanan, okey, sedikit sebanyak dapat membantu kamu rancang pemakanan kamu dalam masa satu hari. Okey, tapi cikgu, kalau makanan yang macam contoh mak saya masak nasi goreng, kakak saya masak mi goreng, macam mana saya nak tahu jumlah kalori? Sebab kalau makanan yang tadi semua ada contoh, ada tulis di tepi. Tapi kalau makanan yang dimasak macam mana cikgu? Okey, ada cara dia. Okey, cara dia. Okey. Yang pertama, kamu boleh buka kamu punya Google. Okey, pakai tak kisahlah laptop ke, handphone ke. Okey, kamu boleh tulis calorimakanan.com. Okey, macam contoh video ni kita tengok eh. Okey, tulis. Okey, contoh hari ni mak cikgu masak nasi goreng. Okey, cikgu tulis. Okey, hari cikgu tengok. Okey, nasi goreng kampung. Okey, kita tekan dan kita boleh tengok berapa jumlah kalori dia. Okey, jadi satu hidangan adalah 631 kalori. Okey, dalam laman web ni dia siap bagi tahu macam mana kita nak bakar kalori yang kita ambil tu. Cara bakar adalah banyak caralah, daripada salah satunya adalah dengan cara senaman. Okey, contoh seterusnya Maggi. Okey, Maggi yang kuah. Okey, contohnya. Okey, kita boleh tekan dan kita boleh tengok. Okey, contoh di sini 296 kalori dan bagaimana nak bakar dia. Okey. Okey, contoh yang terakhir, okey, kita tengok yang selalu kita makanlah, roti canai. Okey, jadi kita tulis roti canai, kita klik. Okey, dan kita boleh tengok dia akan bagi tahu berapa jumlah kalori, 301 kalori. Okey. Okey, jadi di sini nampak dia tulis macam mana nak bakar 301 kalori ni. Okey. Contoh kita boleh berjalan kaki selama 84 minit. Okey, ataupun jogging selama 34 minit. Berenang selama 25 minit. Ataupun yang terakhir dia bagi di sini, mengayuh basikal selama 46 minit. Okey. So, laman web ni lengkap, okey, dengan maklumat yang kita nak. Okey, jadi itu salah satu cara kita nak tahu jumlah kalori dalam setiap makanan. Okey, jadi setiap individu memerlukan kalori yang berbeza. Okey, ini bergantung kepada jantina, saiz, saiz badan, okey, umur, aktiviti dan juga iklim. Okey, jadi apa yang bila dikatakan jantina, okey, lelaki mungkin memerlukan kalori yang lebih daripada perempuan. Okay, mungkin sebab dia kerja berat.
Okay, contoh saiz badan pula, orang yang lagi besar perlukan kalori yang lebih. Okay, untuk bergerak, tenaga yang lebih. Okay, untuk umur pula, contoh kanak-kanak akan perlu kalori yang lebih sedikit daripada orang dewasa. Okay, aktiviti pula adalah apabila contoh kita kerja sebagai seorang kontraktor. Okay, kita buat rumah. Okay, jadi kita perlukan tenaga yang banyak. Jadi kalori mesti tinggi. Tapi kalau kita kerja di pejabat, okay, duduk bawa aircon, okay, jadi jumlah kalori itu perlu dikurangkan. Okay, dan juga iklim adalah cuaca. Okay, orang yang di tempat sejuk perlukan kalori yang lebih sebab dia nak ganti haba yang hilang tu dengan kalori. Okay, jadi yang pentingnya di sini kamu perlu faham setiap individu memerlukan kalori yang berbeza. Okay? Okay, jadi itu adalah yang pertama bahagian kalori. Okey, yang kedua, apa itu nutrisi? Okay, nutrisi adalah satu pemakanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tubuh badan dan juga, bukan ubat-ubatan. Okey, dia adalah satu cara pemakanan, okey, yang berkhasiat dan seimbang. Okey, kita tengok di bawah nutrisi ni dia ada nutrien makro dan juga nutrien mikro. Okey, kamu ingat eh? Nutrisi, bawah dia ada nutrien makro dan juga nutrien mikro. Okey, apa tu nutrien makro? Okey, nutrien makro ni terdiri daripada tiga perkara. Okey, yang pertama karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey. Okey, ni makro eh, kena ingat. Okey, karbohidrat ni untuk membekalkan tenaga utama kepada badan. Okey. Dan protein membina sel baru, membaiki dan menggantikan sel. Okey, dan juga lemak membekalkan dua kali ganda tenaga berbanding karbohidrat dan juga berfungsi sebagai pengangkut vitamin. Okey, ini adalah makro. Okey, kena ingat. Okey, makro, bawah makro ada karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, setiap ni ada fungsi dia lah. Okey. Yang kedua, di bawah nutrisi ada mikro. Okey, mikro ni pula terdiri daripada pelbagai jenis galian, asid organik dan juga vitamin. Okey, tetapi nutrien mikro ni kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, cukup sekadar mengimbangkan pemakanan seharian kita. Okey. Okey. Untuk makro, khasiat dia tak akan terjejas. Maksudnya kalau contoh sayur, okey, kita proses macam mana pun dia punya khasiat tetap ada. Okey, contoh eh. Okey, tapi kalau nutrien mikro pula apabila diproses, okey, nampak semakin banyak makanan diproses, semakin berkurangan khasiat dia. Okey. Okey, jadi tu beza dia antara makro dan juga mikro. Yang pertama adalah kena ingat tau. Okey, makro ni karbohidrat, protein dan lemak dan dia tidak akan terjejas. Okey, tidak akan terjejas. Manakala mikro ni pula daripada galian, asid organik dan vitamin dan terjejas. Okey, semakin diproses semakin berkurang khasiat dia. Okey, jadi kandungan nutrien makro dan nutrien mikro menentukan tahap kualiti makanan berkhasiat. Okey, kedua-duanya juga perlu diambil tapi mengikut kuantiti yang disarankan. Okey, tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sedikit. Okey, sebab tu kita kena tahu kalori tadi tu. Okey. Okey. Yang kelima, kategori makanan. Okey. Ada banyak jenis makanan, okey. Tambah-tambah di Malaysia ni, okey. Okey, contoh satu makanan yang segar. Okey. Yang kedua, makanan yang diproses. Yang ketiga, makanan segera. Yang keempat, makanan segera, okey, tapi boleh dikategorikan sebagai makanan segar. Okey, dan yang terakhir, makanan segera yang boleh dikategorikan sebagai makanan yang diproses. Okey, cikgu akan terang sekejap. Okey, kita tengok satu persatu.
Okey, makanan segar. Apa maksud makanan segar? Okey, makanan yang belum dimasak dan juga diproses. Okey, contohnya nampak apple, orange, pisang, ulam-ulaman dan juga susu segar. Ini belum diproses. Maksudnya macam contoh apple tu baru dipetik aje. Okey, dan terus dijual. Tu segarlah. Okey. Okey, itu pertama. Yang kedua kita ada makanan segar segera. Okey, makanan segar yang disediakan untuk hidangan segera. Okey, ingat eh. Makanan segar untuk dihidangkan segera. Contoh, okey, salad sayur-sayuran. Okey, masih lagi makanan segar. Okey, sayur-sayuran, buah-buahan, coleslaw, kentang, okay, pasta, masih lagi makanan segar tetapi disediakan untuk hidangan segera. Okey. Okey, yang seterusnya, makanan segera. Okey, makanan yang dapat disiap dan dihidangkan dengan pantas. Okey, contoh, okey, burger, okey, kentang goreng, ayam goreng, pizza dan juga hotdog. Okey, ini semua ni contoh tau, ada banyak lagi tapi ni contoh. Okey, ini semua makanan yang dapat disiap dan dihidangkan dengan pantas. Okey. Biasanya makanan segera ni dijual di mana? Okey, restoran makanan segera. Okey, fast food kita panggil. Sebab apa? Sebab dia cepat. Okey, contoh masak ni pun dalam berapa minit je. Okey, dah siap. Tu makanan yang segera lah kita panggil. Okey, ini makanan segera diproses. Makanan yang diproses yang dapat disiap dan dihidangkan dengan pantas. Contoh, okey, mesti kamu nak tengok ni. Okey, sardin dalam tin. Okey, sausage, sandwich, mi segera. Okey, mi segera ni lagilah. Okey, masak 2 minit je tu saja dah siap. Okey, dan juga produk sejuk beku, frozen lah. Okey, curry puff frozen. Okey, masuk dalam minyak berapa minit dah siap boleh dihidang. Okey, itu contoh makanan segera yang diproses. Okey, kita cuba ingatlah. Okey, sambil-sambil kamu tulis nota ni, sambil-sambil tu kamu ingat. Okey. Okey, makanan diproses pula adalah makanan yang telah dimasak. Okey, dah siap masak dah dan diletakkan pengawet untuk tahan lama. Okey. Okey, contoh dia susu tepung, okey, berbola ikan, emping jagung. Emping jagung ni apa panggil? Cornflakes. Okey, roti dan juga nugget. Okey, ini semua makanan yang dah siap dimasak. Okey, dan diletakkan pengawet supaya tahan lama. Okey. Okey, dan ini tambahan makanan organik. Ini tambahan eh. Tadi kita ada 5 contoh. Okey, ini tambahan yang ke-6, makanan organik. Okey, makanan yang disediakan melalui proses dan teknologi organik yang mana ia mengamalkan proses semula jadi. Okey. Okey, contoh sayur-sayuran. Okey. Apa beza sayur-sayuran biasa dengan sayur-sayuran organik? Okey, sayur-sayuran organik ni biasanya dia tak dicampur bahan kimia. Okey, contoh baja kimia tak guna. Okey, dia guna yang asli secara semula jadi. Sama juga dengan ayam. Ayam organik ni biasanya makanan tu secara semula jadi. Dia tak bagi dedak. Okey, dia tak suntik ubat dekat ayam tu. Okey, sama jugalah daging dan minyak. Okey, dia proses semula jadi. Daripada dia kecil sampai besar, pembesaran haiwan ataupun tumbuhan buah-buahan ni secara semula jadi. Okey, tu kita panggil sebagai organik. Okey, jadi selesai kategori makanan. Okey, kita beralih kepada cara pengambilan kalori harian. Okey. Okey, ni keperluan kalori setiap hari. Okey, kita boleh tengok yang pertama di sini, kita tengok dulu tahap aktiviti. Sama ada kamu terlalu aktif. Okey, maksudnya kamu apa, pagi pergi sekolah main bola, petang main bola, malam main futsal, okey, aktif. Okey, sederhana, biasa-biasa saja. Okey, main sukan tapi tak terlalu banyak. Sedentari. Okey, sedentari ni maksudnya tidak aktif. Baring banyak, okey. Tidur.
Okey, jadi bila kita tengok kita punya tahap aktiviti ni, dari situ kita boleh tengok berapa kalori yang kita perlukan. Okey. Okey, contoh. Untuk terlalu aktif, kalori yang diperlukan bagi setiap kilogram berat badan adalah sebanyak 35. Okey. Manakala sederhana 30 dan sedentari ataupun tidak aktif sebanyak 25 kalori. Okey. Jadi, contoh orang yang aktif berat dia 50 kilo. Okey, jadi 50 darab dengan 35 dapatlah ni jumlah dia. Okey, nampak. Jadi orang yang aktif dan berat dia 50 dia perlukan sehari 1750 kalori. Okey. Jadi kamu boleh tengok diri kamu macam mana. Okey, contoh cikgu bagi lagi satu. Okey, contoh kamu berat kamu 48 kilo dan kamu seorang yang sederhana tahap aktiviti dia. Okey, jadi sederhana 30. Jadi kamu ambil 48, berat kamu darab dengan 30. Okey, 30 ambil di sini lah, sederhana. Kamu kategorikanlah kamu di mana. Okey, sebab kamu yang tahu kamu punya rutin harian kamu. Okey, jadi kita akan dapat 1440. Okey, jadi dalam sehari cikgu kena kamu kena ambil kalori sebanyak ini sahaja. Okey, macam mana nak dapatkan 1400 ni? Yang tadi itulah kita tengok setiap makanan sarapan berapa banyak kalori kamu ambil. Tengah hari berapa banyak kalori kamu ambil? Dan makan malam berapa banyak kalori kamu ambil? Jadi bila dicampur semua pagi sampai ke malam dalam sehari ya. Okey, dapatlah ini. Okey, jadi kita boleh kontrol pemakanan seharian kita. Bila kita tahu cara pengambilan dia macam mana. Okey. Okey. Okey, ini carangan dia lah. Okey, dia bagi dia panggil suku-suku separuh. Okey, ini adalah contoh pinggan. Okey, dalam pinggan tu akan ada ikan ataupun ayam ataupun daging. Okey, sini suku. Okey, jadi ni nasi suku. Okey, dan buah-buahan dan sayuran separuh. Ni pinggan kamu contoh kamu bayangkan. Okey, ini adalah cadangan pengambilan kalori harian. Okey, ada banyak cara lagi. Okey, ada orang yang dia ambil buah-buahan dan sayur-sayuran, dia tak ambil nasi. Terpulanglah. Okey, ada banyak cara. Okey, tapi ini cadangan. Okey. Okey, jadi ini antara menu yang sesuai untuk sehari. Okey, contoh yang ni untuk orang yang perlukan 1500 kalori sehari. Okey, nampak dia mulakan dengan sarapan. Okey, 2 keping sandwich, okey, 1 cawan kopi. Okey, dan dia pergi kepada makan tengah hari. Okey. Dan juga makan malam. Okey, nampak. Bila dia totalkan 600, 300, 600. Okey, jadilah 1500. Macam mana dia dapat ni cikgu? Macam yang kita belajar tadi. Okey, contoh dia tengok, okey, 1 cawan kopi, okey, dia cari 1 cawan kopi berapa kalori dia. Lepas tu dia campurlah. Okey. Jadi penting, sebab tu penting kita tahu. Okey, ini contoh untuk 1800 kalori. Okey, macam tadi 3 kali saja sehari dia makan. Yang ini dia jadi 5 kali. Okey, dia mula dengan sarapan. Okey, contoh pagi sebelum pergi sekolah makan sarapan. Okey, lepas tu balik sekolah dia makan tengah hari. Okey, antara makan tengah hari tu, sebelum makan tengah hari balik sekolah tu dia ada rehat, okey, minum pagi. Okey, jadi dah balik sekolah, makan tengah hari, okey, petang tu lepas makan atau sebelum lepas main petang ataupun sebelum main petang, dia minum petang dulu. Dan last sekali dia makan malam. Lepas tu campur keseluruhan dapatlah 1800. Okey. Okey, ini pula menu untuk 2000, sama juga 5 kali sehari tapi jumlah dia lebihkan sikit. Okey. Okey, biasanya ni untuk orang yang aktif lah. Orang dewasa yang aktif, kamu kalau kanak-kanak ni biasanya tak sampai lah 2000. Okey. Okey, ini contoh dia. Dan yang terakhir adalah menu 2500 kalori.
Yang ini dia tambah apa yang beza dia dengan yang ini. Dia ada minum malam. Malam dia buat dia makan biskut krim cracker sebanyak 6 keping dengan 1 gelas susu. Okay. Jadi semakin aktif kamu, semakin banyak kalori yang diperlukan. Okay. Macam mana nak kira kalori? Macam yang cikgu cerita tadilah. Okay. Kena tahu. Okay. Jadi apa yang saya sudah belajar hari ini. Okay. Kalau kamu bagi perhatian tadi, kita ada 6 perkara. Yang pertama, apa itu kalori? Yang kedua, apa itu nutrisi? Dan di bawah nutrisi ada nutrien makro dan juga nutrien mikro. Okay, dan juga ada 6 kategori makanan. Okay, kalau tak ingat, patah balik video ni. Dan yang terakhir adalah cara pengambilan kalori. Okay, macam mana daripada kamu aktif ke tak aktif ke darab dengan berat badan kamu. Okay. Okay, jadi cikgu harap kamu buat nota. Okay, dah siap nota. Buat latihan yang cikgu akan beri dalam kumpulan WhatsApp. Okay. Apa-apa pertanyaan kamu boleh tanya cikgu lah. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay. Cikgu harap kamu dapat belajar perkara baru hari ini. Okay. Sekiranya umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.